Ya, oke. Ya. Oke. Okay. Ada lagi? Wani. Kalau di Surabaya ya enggak, karena memang dari awal saya melibatkan mereka justru. Karena kan saya butuh kontrol. Sebenarnya kayak kejaksaan itu kan pengacara negara. Kemudian kepolisian, kami juga butuh bahwa di apa namanya proses, selama proses itu kan saya tidak bisa melihat satu persatu. Tapi mereka bisa melihat bahwa proses ini dilaksanakan dengan benar gitu. Jadi saya libatkan sejak awal dan itu transparan. Transparan, kita buka, mereka menjadi apa narasumber kita untuk bagaimana merespon. Misalkan saya mau membuat perwali. Misalkan itu di bedah, ada tenaga ahli. Tenaga ahli itu dari perguruan tinggi. Itu kemudian ada kepolisian, kejaksaan gitu. Jadi kita buka. Kemudian tender pun kita buka, mereka anggota mereka kita libatkan. Jadi ya, jadi mereka mengikuti proses itu semua. Kalau saya ada masalah penting, bahkan proyek yang sangat penting, saya justru minta bantuan mereka. Tadi saya juga nggak pingin selesai wali kota saya jadi punya masalah kan. Dan ternyata hubungan kita ini, saya banyak menyelamatkan aset-aset pemerintah kota yang jumlahnya besar sekali. Ya, jadi maksudnya dari yang kita ada masalah hukum dengan kita bisa dibantu kembalikan lagi aset kita ke teman-teman kejaksaan.